Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Hari ini aku mau unboxing ya, unboxing. Ini habis beli apa namanya? Spion lipat. Tenang, enggak fokus ya. Fokus. Ya. Ini habis beli tameng depan, windshield sama spion serta backrest untuk si PCX. Oke. Okay. Seperti apa? Aku lihat di gambarnya kayak bagus gitu. Coba nanti kita buktikan kalau dipasang bagus apa enggak. Oke, okay, sekarang kita langsung buka aja paketnya. Seperti apa dalamnya? Mudah-mudahan tidak pecah teman-teman, takutnya kadang dalam paket pengiriman ini kalau gak hati-hati sepertinya sih aman ya. Ini apa? Ada beberapa bagian ternyata, banyak perintilan-perintilan di sini. Oh, ini spionnya seperti ini teman-teman. Ini spionnya. Jadi modelnya ada lampu untuk sennya juga ini di sini. Kemudian ini adalah seperti ini backrestnya. Seperti apa backrestnya? Dan seperti ini backrestnya. Ini bodinya bahannya dari fiber teman-teman. Sepertinya cukup tebel. Dan sini ada busanya. Oke, selanjutnya. Ini sepertinya spion yang satunya lagi ya. Tadi yang kanan dan ini yang kiri. Kemudian ini adalah tamengnya beserta windshieldnya, tameng depan beserta windshieldnya. Coba kita buka. Dan setelah dibuka seperti ini tamengnya teman-teman. Jadi kalau dilihat di sini kayak ini masih baru habis dilubangin, dibor-bor gitu. Ini masih banyak apa? Serpihan-serpihan debu-debu bekas bor. Oke, enggak apa-apa. Di baliknya sini, oh, ini ada double tape ya. Berarti mungkin nanti cara masangnya ditempel nih. Ini di sini ada double tape. Coba nanti kita pasang aja. Ini juga dari fiber. Oke, itu tamengnya. Sekarang tadi di dalamnya juga ada ini. Ini seperti bracket apa ya? Oh, ini mungkin bracket plat nomor kali ya. Oke. Dan satu lagi adalah ini pastinya windshield-nya, ya. Ini windshield-nya. Yuk, sekarang kita pasang saja. Dan jadinya seperti apa nanti? Jadi harus lepas windshield bawahnya dulu. Ada baut di sini.
tak kira. Buka dulu tameng depan. Agak susah ya. Au. Ternyata di tarik ke depan. Ke bawah, depan bawah. Terus selanjutnya dilepas baut-baut yang sudah kelihatan untuk lepas windshield orinya. Jadi tadi untuk membuka tameng itu pertama kita agak congkel sedikit. Sini ada velcro teman-teman, velcro yang cukup kuat. Jadi harus ditarik dulu, baru ditarik ke depan, baru ditarik ke bawah. Sekarang kita buka baut-baut pengikat windshield dan plat nomornya dulu. Ada berapa baut ini? 1, 2, 3, 4. Dan sudah terlepas. Sekarang kita harus lepas ini juga karena kita mau cari kabel untuk apa, lampu sein. Karena kan tadi spionnya ada lampunya, jadi ikutkan lampu sein, difungsikan untuk lampu sein. Jadi kita harus nyari kabel sein dulu untuk disambung di spion. Sebenarnya kalau nggak nyambung kabel spion nggak perlu buka-buka ini, langsung nempel aja di sini. Lepas. Piping dilepas, dalamnya kayak gini, dan saatnya mencari kabel sein. Mantap nih, nambahin banyak banget. Yuk pasang. Sekarang ditempel. Ini diusahakan nempelnya harus pas tengah kanan kirinya, karena kalau repot juga harus lepas lagi, udah terlanjur banyak double tip yang nempel. Oke, sudah di tengah, sip. Dan untuk pemasangan backrest gocenger, ini cover behelnya nih dilepas dulu. Pasang jadi untuk pemasangan backrest ini dilepas dulu cover behel, terus ini yang orinya ini dilepas, diganti yang bawaan backrest variasinya, karena nanti ini ada dilobangin, dua dilobangin ke bawah dapat baut di body sini. Ini nanti baru dipasang lagi backrestnya. Soalnya kalau untuk masang ini harus dilepas dulu. Dan akhirnya sudah terpasang semua setelah susah payah. Dan bisa terpasang semua. Dan ternyata lubang-lubang bautnya banyak banget yang nggak pas teman-teman. Jadi harus masih perlu penyesuaian di sana sini untuk melepaskan lubang baut-bautnya. Dan ternyata kita juga dapat apa, bracket plat nomor. Jadi plat nomornya terpisah, jadi di bawah sini kalau orinya kan dia di tengah sini, di tengah deck situ, dan ini sekarang jadi di bawah sini. Dan ini back rest boncengernya seperti ini. Dan yang tadinya aku bingung apakah kuat hanya dengan mengandalkan double tip untuk menempel ini, batok tengah ini, ternyata dia diperkuat dengan baut, dua baut di bawah sini. Dan lihat teman-teman, itu ada lubang bawaannya, tapi ternyata tidak
pas dan kita harus membuat lubang baru biar pas dengan lubang skru bawaan Honda PCX ini. Dan ini lampu sennya yang ada di spion, walaupun nggak seterang lampu sen orinya, tapi lumayanlah. Kalau boleh jujur, kalau dilihat memang jauh lebih keren menurut aku dibanding standarnya. Dia spionnya ada di depan gitu, yang tadinya ada di stang, jadi lebih ganteng lah. Tapi kalau boleh jujur lagi, build quality dari bahannya dan finishingnya masih kurang menurut aku, jadi agak kasar menurutku. Dan ini spion ini sangat sulit untuk melihat ke belakang. Jadi untuk aku tinggi 170 itu sangat sulit sekali karena tidak bisa di geser ke atas ke bawah. Dia hanya bisa digeser ke depan ke belakang gitu. Kalau spion standar kan bisa diputer ke segala arah. Ini susah sekali. Jadi aku harus menunduk ke bawah gitu agar untuk melihat spion, untuk melihat ke belakang lewat spion. Mungkin kalau untuk rider tinggi 140 gitu mungkin masih bisa ya. Tapi untuk yang tinggi badan seperti aku agak susah, susah banget makan. Oke teman-teman, sampai sini dulu video kali ini tentang tameng depan dan windshield beserta spion Honda PCX 150 lokal beserta backrest boncengernya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video saya berikutnya.